لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang mana
hari kiamat antara Al-Quran bisa menyelamatkan orang-orang Indonesia. Karena dengan terlalu rutin membaca Al-Quran, di program kita akan mengutus kalau satu bulan berarti kita perlu dulu waktu saya nyantai di kantor pesantren ya itu lagi lah kita ada program yang namanya ada surat al-mu'minun atau surat apa terus dulu lagi sudah selesai kalau sudah berarti kita ini baru 4 minggu ya dari 4 minggu sudah yang kelima hikmah orang membaca Al-Quran membuat seseorang menjadi berperilaku mulia dan selalu berperilaku yang mulia walaupun ada sedikit kita melakukan baca sedikit dan baca sedikit itu dan selalu yakin kalau itu banyak maklumat dari orang tuaku orang yang kenal yaitu agar hati lebih senang dan bersama ketika kita membaca Al-Quran dengan istiqomah setelah membaca Al-Quran dan hati kita selalu selalu bersenang dengan Al-Quran dan kenapa juga ada aplikasi Al-Quran kalau waktu sudah kita baca itu agar kita hati jadi lebih tenang dan kemudian yang ketujuh orang yang selalu baca Al-Quran agar selamat dunia dan akhirat dunia orang yang baca Al-Quran selamat dunia dan juga akhirat dunia menerapkan perlindungan Allah SWT yang kenapa yang kenapa itu sebagai penyembuh penyakit pada tubuh apabila tersebut ada salah satu penyakit ini maka kita terserah membacakan Al-Quran agar penyakit itu disembuhkan oleh Allah kemudian yang ke-9 yaitu dapat meningkat penyakit hati dan penyakit hati penyakit hati usaha dan lain-lain maka dengan sendirinya orang yang rajin membaca Al-Quran penyakit hati itu akan sembuh. Yang terakhir, yang ke-10 yaitu memberikan kesempatan pada orang tua di hari kiamat. Apabila anak tersebut selalu mengatakan orang tua dan orang tua akan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua sebagai anak yang soleh itu saja hikmah sebenarnya yang pertama adalah membuat pahala dan kebaikan dan kedua adalah memberikan kebaikan dan kedua adalah memberikan baik yang ketiga memperoleh pahala dan kehidupan oleh malaikat yang keempat memberikan syafaat ketika hari kiamat yang kelima membuat seseorang menjadi perbedaan mulia yang tenang agar hati lebih tenang dan serang yang ketujuh agar selamat dunia dan akhirat yang dapat sebagai penyembuh penyakit pada tubuh yang kesembilan dapat menyembuhkan penyakit hati yang terakhir yang sepuluh memberikan kesempatan
إله إلا الله محمد رسول الله.